Hari ini beredar sebuah video di sosial media TikTok saat momen Brigadir J atau Joshua Huta Barat memberikan surprise happy birthday kepada Reza, adiknya terkasih, saat ulang tahun Reza ke-22 tahun, bulan Maret lalu. Video diawali saat almarhum Joshua dengan membawa kue ulang tahun lengkap dengan lilin bertuliskan angka 22 yang sudah menyala memasuki ruangan seraya menuju keberadaan Reza. Sembari menyanyikan lagu Happy Birthday Reza, akhirnya almarhum Joshua sampai di tempat Reza dan respon pertama Reza adalah tertawa kegirangan karena tidak menyangka akan diberikan surprise oleh kakaknya saat ulang tahunnya yang ke-22 ini. Selanjutnya Reza mulai memanjatkan doa dan pengharapan sebelum lilin ditiup. Sambil bercanda, almarhum Joshua meminta adiknya jangan tiup lilin dengan mulut tapi dengan tangan. Dan Reza pun mengikuti permintaan kakaknya tersebut. Lilin pun ditiup menggunakan tangan, sungguh pemandangan yang membuat kita terharu. Dua saudara kandung yang sangat bahagia namun sekarang mereka dipisahkan oleh sebuah tragedi. Tontonan ini sontak membuat para warganet merasa terharu. Video ini diunggah di akun TikTok @posmalidiana beberapa jam lalu. Tak ayal, video ini dihiasi berbagai komentar dari para warganet yang merasa sangat bersimpati dengan keluarga ini yang kasusnya sampai saat ini belum menemukan titik terang. Ya Allah netes air mataku, yang sabar ya keluarga Brigadir J, semoga masih ada kejujuran di negeri ini, tulis salah satu akun. Oh Tuhan, tolonglah kuatkan keluarga ini, imbu akun lainnya. Yuk guys, kita doakan bersama agar almarhum Brigadir Joshua Huta Barat dan keluarga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dalam kasus ini. Amin.